Ini proses pengelasan. Kita pakai malnya langsung dark hebel ya. Jadi kita susun dulu zigzag. Zigzag seperti ini. Nah, ini gunanya buat kita ngemal langsung nanti ditetes lasan. Yang di posisi yang sini sudah dilas semua nih. Jadi ini udah bisa diinjak, udah paten, udah bisa dilas. Yang di sini udah bisa dilas. Nah, ini warna coklat ini sudah saya cat ya, teman-teman, karena nanti buat antisipasi kita soalnya kalau ngecat di atas susah pastinya. Ini kurang lebih kita kerjakan setengah hari. Langsung tersusun begini. Oh iya, apa besi UNP-nya? Besi UNP-nya jadi di bawah dari dak ini kita tanam besi 10, besi BL 10. Kita masukkan di sini, ini besi BL 10. Ini besi BL 10. Jadi UNP-nya ini masuk, terus kita las. Tuh, langsung kita las juga di sini. Semua di ujung-ujung. Semua begitu. Nih. Ada besi siku, besi tuh. Ada besinya. Itu supaya biar kencang ya. Biar kencang. Kenapa saya memilih duck cable ini? Karena katanya bisa apa namanya pengiritan 50% dari total duck konvensional. Misal anggaran duck konvensional misal 20 juta. Nah, ini bisa 50% jadi 10 juta. Tapi kurang lebih belum saya hitung, nanti saya bikinin apa listnya. Habis berapa belanja ukuran 6x6 ini? Habis berapa nanti saya hitung. Ini posisinya ukuran antara besi UNP ini ke besi UNP ini sekitar 70 enggak ada ya, 65 ini jaraknya dari sini ke sini. Ini kurang lebih 65 cm jaraknya. Semua 65. Ya. Nah, ini dikerjakan cuman berapa orang? 4 orang. Ini saya kenalkan. Ini pemborongnya ya, teman-teman. Ini pemborongnya. Nanti bila mana khusus di daerah Lampung kalau ada yang mau praktek duck konvensional ini bisa dihubungin, ada nomor di deskripsi, itu langsung nomor pemborongnya, bisa nanti langsung cuap-cuap aja. Dan ini tukang lasnya, ini jebolan Hanjung, biasanya nempel-nempel kapal bocor, jadi nempelnya langsung di bawah air biasanya, namanya Hermanto. Nah, itu karyawan-karyawan semua. Jadi sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat simpel sebenarnya. Sangat efisien. Kalau kekuatannya sudah terjamin. Kekuatannya super kuat. Di sini. Ini udah hampir selesai ya, teman-teman. Tinggal kita susun aja batu batanya, batu bata hebel. Untuk bata hebel di sini ini kurang lebih 3,5 kubik. Untuk 1 kubiknya di sini 850.000 untuk 1 kubiknya.
850.000. Besi UNP-nya ini kemarin saya dapat harga 80.000 satu batangnya. Kalau besi besi sikunya 80.000. Besi UNP-nya 410.000. Ini ada 1 2 3 4 5 6 6 besi UNP. Tinggal ditambahin aja. Nanti saya buat price list-nya. Habis berapa nanti saya share. Jadi begini ya teman-teman, cara pembuatannya seperti ini. Ya, kita tanya dulu Mas ini asisten pemborong. Bro. Siap. Sebelumnya sudah pernah pasang di mana aja, Bro? Apa hebel ini? Di Bengkulu, terus di Bengkulu itu ada dua tempat. Bengkulu ada lantai tempat. Tiga itu. Lantai tiga. Lantai tiga. Ukurannya 12x7. Oh. Itu berapa hari dikerjakan? Itu hampir 4 bulan. 4 bulan, jadi 4 bulan 3 pekerja. 4 bulan itu lantai 3. Lantai 3. Lantai 3 itu bikin baru ya apa rehab? Itu termasuk baru. Termasuk baru ya. Rehab dikit di belakang. Yang di kru itu ada... yang di kru itu, Pak, yang di kru? Nah, ini sementara lagi jalan di kru itu ada 4 orang lagi ngerjain, sementara dapat lantai 2. Lantai 2 itu buat rencana ini karena apa itu? Klinik ya? Bukan. Dia termasuk bangunan untuk kantor. Buat kantor koperasi. Oh, kantor koperasi. Iya. Oke. Berarti lumayan banyak ya, Pak, yang ya, minat ya. Lumayan. Oh. Termasuk ini baru nanti mau dibikin bulan-bulan 7 ya. Oke, itu berarti sudah ada pesanan. Berarti habis selesai dari sini langsung ke Krui. Nah. Langsung Krui ke Krui, Pak. Sudah mau selesai ini, tapi udah ada mau baru selesai. Lagi yang mau bulan 7 itu rencana mau di bawahnya ada kolam itu. Kolam. Tapi nanti kita pakai pilarnya dari rencana dari besi ini juga. Oh, jadi besi itu yang besi H yang besar itu. Habim ya. Berarti pilarnya Habim. Betul. Oke, buat teman-teman tuh pilar Habim lebih bagus. Harganya ya lumayan lah. Kalau buat kantor cocok lah. Mas. Oke, mana yang perlu diajar? Nah, jadi kayak gini. Ini agak kurang ini. Jadi buat teman-teman dimanapun kalau mau mencoba bikin lantai 2 bisa hubungin nomor di deskripsi, nanti beliau-beliau ini yang mengerjakan udah profesional, nanti dikasih estimasi harga. Silahkan komen di bawah kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa subscribe Singer Creator untuk saling mensupport ya, karena tanpa kalian channel ini nggak berkembang. Oke, gitu aja review hari ini. Besok kita akan review cara pemasangan ini. Ini kan udah selesai. Besok kita review cara pemasangan bata hebelnya. Bagaimana kita lihat besok ya. Oke. Salam Singer Creator. Terima kasih.